Sikat-sikat yuk. Hai guys, jadi kali ini gue lagi ada di kota Lampung nih guys. Nah, gue lagi ini mau nyobain bakso legendaris di Lampung nih guys. Namanya bakso Haji Sony. Dulu katanya sampai beli mesin bakso seharga 2 miliar guys. Wow, gokil ya sampai seniat gitu ya. Ya udah langsung aja kita nyobain bakso Sony ya guys. Sikat-sikat nyoy. Oke. Subscribe ya guys dan klik tombol loncengnya. Assalamualaikum guys, balik lagi bareng gue Bagus Iba dari Langsung Lapar. Sikat-sikat, sikat nyoy. Kali ini gue lagi di kota Lampung nih guys. Pengen makan. Siang-siang gini lapar, makan apa ya? Nah, di sini tuh ada nih kuliner ikonik banget, kulinernya orang Lampung nih guys. Namanya bakso dan mie ayam Son atau Haji Sony nih guys. Nah, untuk yang di sini nih outletnya ada di Bakso Sony Pesawara nih. Bukannya itu dari lebaran kemarin di tahun ini guys. Oke lah, langsung aja nih kita makan bakso Sony-nya nih guys. Ikutin gua. Oke guys, gue udah di dalam nih bakso Sony di Pesawaran nih. Kita langsung aja nih tanya-tanya, langsung sekalian pesan nih guys. Ikutin gue. Halo mas. Ya mas, siap. Tos dulu dong, ngobrol-ngobrol dulu ya mas ya. Oke siap. Ini dengan mas siapa nih mas? Reza. Mas Reza ya? Reza. Mas mau ngobrol-ngobrol dulu ya mas ya? Boleh, boleh, boleh. Ini bakso Sony yang di Pesawaran ini bukanya dari kapan mas? Dari lebaran Idul Fitri kemarin mas, 2002 ini. Oh baru ya? Baru banget. Oh berarti baru ya mas? Baru-baru ya. Nah mas, ini kalau boleh tahu nih jam bukanya dari jam berapa nih mas? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bukanya setiap hari? Setiap hari Sabtu sampai Minggu. Sabtu sampai Minggu ya, ya. Kalau saya kan baru nyobain nih mas, yang spesial di sini apa nih mas? Baksonya mas, baksonya. Bakso sama mie ayam bakso gitu. Katanya ini kulineran ikonik di kota Lampung, bener ya mas? Iya mas, bener banget. Nah kalau saya mau mesen bakso sama mie ayam ntar mas ya. Oke boleh boleh, siap siap. Untuk harganya sendiri berapa mas? Kalau untuk bakso tetap 20.000, untuk mie ayam bakso sama aja 20.000. Oke mantap nih, penasaran nih mas, seperti apa sih nih bakso Sony? Katanya enak banget ya? Ya, seperti orang dibilang lah, rajanya bakso gitu. Rajanya bakso? Iya. Rajanya bakso nih? Iyalah. Bukan rajanya dangdut? Mas, ini kalau boleh tahu nih sehari habis berapa porsi mas? Bisa sampai ratusan porsi mas. Ratusan porsi? Iya, siap. Outlet yang keberapa nih? Yang 23 mas. Outlet ke 23? Iya, 23 di Lampung? Di Bandar Lampung, di Lampung. Oke oke, mas langsung pesan aja mas ya. Boleh, udah siap, lapar siap, nih mas. Siap. Makasih ya mas ya. Oke siap. Oke guys, langsung makan kita. Oke guys, ini udah datang nih pesanan gua di bakso Sony di Pesawaran nih guys. Nah kalau ini ada bakso Sony nih guys, ini gua pesan baksonya aja. Nah tuh dia tuh ada 5 bakso nih. Sini juga kuahnya pekat banget ya guys. Kuahnya pekat banget nih guys. Kuahnya bening banget nih guys. Nah kalau yang satu lagi nih ada mie ayamnya nih. Mie ayamnya tuh ya kan, ada mie ayamnya, toppingnya ada daging cincang yang dicincang halus. Yang uniknya di sini nih pakai apa nih namanya nih? Yang uniknya di sini ada acar timun nih guys. Baru lihat gue mie ayam ada acar timunnya, sama ada sawinya juga nih guys. Kita mulai dari bakso kali ya. Belum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita sikat-sikat nyoy. Oke guys, kita cobain mulai dari kuahnya dulu ya. Sikat nyoy. Wow, untuk rasanya sendiri nih, kuahnya itu memang ada dari kaldu sapinya gitu guys. Dan dia ada kayak asin, gurihnya juga dapat nih guys. Dari ladanya nih guys, ladanya pekat banget emang nih. Aromanya juga harum banget. Waduh, mantap banget. Kita hajar baksonya ya guys. Sikat-sikatnya ya.
Ini katanya bakso Sony, jawaranya atau rajanya bakso nih guys di Lampung nih guys. Nah, untuk baksonya sendiri nih teksturnya memang dia agak kasar ya guys. Terus dia tuh full dagingnya tuh pas gigit isinya daging-dagingan semua nih guys. Baksonya memang enak banget, gurihnya berasa, terus dagingnya fullnya juga berasa banget nih guys. Dagingnya berasa banget nih guys. Wow. Tapi kalau menurut gue ya, kalau menurut gue agak sedikit kuahnya agak asin nih guys. Kita campurin saus. Kita racik ya guys. Amazing. Kecapnya juga kita tambahin. Oke. Nah sekarang seperti apa nih setelah kita racik nih kuahnya dulu, sikatnya. Wow. Gurinya tetap berasa, ya kan, manis pedasnya pokoknya lengkap banget deh nih, sempurna. Wow, enak. Nah, di sini kenapa mesen baksonya doang? Biar ketahuan nih rasa bakso aslinya seperti apa nih. Ini dagingnya memang full berasa banget ya guys. Seratnya memang seratnya agak kenyal dia. Kenyal-kenyal nyoy pokoknya. Wow, mantap banget. Asli, enak sih bakso Sony-nya. Kita lanjut yang kedua ya. Mie ayamnya. Jadi guys, untuk mie ayamnya sendiri di sini unik ya. Di sini dia ada acar timunnya tuh di sini tuh, acar timunnya. Nah, ini yang ngebeda ini dari mie ayam yang lainnya nih, guys. Untuk tekstur mie-nya sendiri dia panjang-panjang dan tipenya kecil-kecil kayak gini nih, guys. Dan satu lagi, suiran daging ayamnya nih memang banyak banget, lembut dan memang halus banget, guys. Kita langsung cikatnya ya, belum diaduk ya. Langsung sikatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ya. Nah, dia tuh rasanya tuh teksturnya, rasanya mie ayamnya kayak modelnya mie ayam Bangka, guys. Dia ada rasa gurihnya sama ada rasa asinnya pas banget nih. Dia tuh memang kaldu ayamnya tuh memang pekat banget nih, guys. Berasa banget. Oke? Lagi sikatnya. Kita tambahin kuah. Dia porsinya juga lumayan ya, banyak ya. Kita coba ini acar timunnya nih, kita campur ya acar timunnya sama ayam sama minyak. Sikat nyoy. Jadi setelah kita campur acar timun, mie sama ayamnya itu, dia tuh rasanya jadinya ada asamnya sedikit, asin, gurihnya juga ada nih guys. Yang ngebedain di sini mie ayamnya nih ada acar timunnya. Jadi tuh selain gurih, asin dan dia juga pas banget nih berasa sama asamnya juga guys. Ini nih mie ayamnya bakso Sony. Cobain nih guys. Sikat ya, habisin ya. Apalagi Bang Des? Apalagi Bang Des? Apalagi Bang Des? Habisin guys. Wow. Saking nikmat sampai keringetan makannya. Amazing. Habis nih, baksonya tinggal kita habisin. Sikat baksonya guys. Wow. Oke, friend, ini udah habis nih. Wow.
satu porsi bakso polos sama satu porsi mie ayam. Oke teman-teman, terima kasih banyak nih udah ngikutin video ini sampai habis. Buat kalian yang baru nonton, yang baru gabung di channel ini, langsung aja di subscribe dan di klik tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari gua guys. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian guys. Oke guys, kalau ada rekomendasi nih dari teman-teman tempat kalian, boleh langsung aja ditulis di kolom komentar. Sampai di sini video kali ini. Tunggu ya video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikat-sikat nyoy.